Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini ada kasus Vario 150 yang tanpa kick starter atau tidak bisa diengkol ya sama sekali, karena ini tidak dipasang dari pabrikannya. Lalu untuk menghidupkannya, salah satunya ya ini hanya bisa di starter. Tentunya akinya ini harus support ya, harus support bisa starter. Begitu. Kalau misalkan akinya sudah drop, dia tidak bisa hidup atau tidak bisa starter. Tapi kalau misalkan ini kickstarternya terpasang, mungkin bisa ya di engkol kalau kickstarternya ini terpasang. Tapi kan ini tidak ada. Jadi kalau akhirnya drop, secara otomatis tidak bisa hidup karena tidak bisa di starter ataupun engkol ya. Nah, pertanyaannya, Vario 150 ini terkendala dengan tidak bisa hidup, sementara akinya support ya 12 volt lebih, tapi starter tidak bisa. Apa saja yang harus dicek? Pertama, lakukan pemeriksaan pada jalur switch standar samping. Nah, di sini dicek ya kabelnya. Dan posisi sambungan dari soket ini tentunya harus membuka bagasi atau jok. Nah, seperti ini. Jadi harus dibuka dulu joknya baru bisa didapat. Atau bisa buka bagian depan ini nih. Ini bisa dibuka. Nah, untuk soket dari switch samping tadi ada di sini. Nih. Kalian bisa di jumper di sini. Itu pengujian pertama ya. Coba jumper kabel di sini apakah bisa di starter atau tidak. Yang kedua, harus cek switch ini masih berfungsi atau tidak ya. Switch-nya, switch rem kanan dan kiri. Nah, bagaimana menentukan switch rem ini masih berfungsi atau tidak? Maka switch rem yang kanan kiri itu di depan akan terkoneksi ke sini, ke lampu. Kalau misalkan sudah ditekan switch remnya tidak nyala pada lampu remnya, berarti switch rem bermasalah atau lampunya bermasalah, seperti itu. Kalau misalkan switch remnya tidak bermasalah, berfungsi dengan baik untuk yang kanan dan yang kiri, nah kalian boleh cek pakai test pen di bagian belakang sini. Caranya ya mungkin bongkar ini ya, bongkar bagian belakang, lalu cek pada bagian switchnya. Maksud saya pada bagian sambungan kabelnya ya, kabel ke rem belakang. Tentunya harus menggunakan test pen ya untuk mengecek ini. Kalau misalkan switch rem berfungsi tapi rem ini tidak nyala. Oke, kita tes ya apakah ini remnya berfungsi atau tidak. Oke, kanan kiri berfungsi dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya, setelah lampu rem tercetak atau switch remnya masih berfungsi dengan baik, pertanyaan berikutnya, masih tidak bisa di starter. Nah, siapkan test pen. Oke, seperti ini. Lalu kontak di on kan.
dan coba cek sikring ini satu per satu apakah masih berfungsi dengan baik atau putus. Oke, setelah disiapkan test pen seperti ini, yang satunya ini ke masa aki ya. Coba kita onkan kontaknya dan cek sikring ini satu per satu. Oke, semua sikring yang ada di sini support ya, bisa starter seperti itu, alias sikring ini nyambung. Mungkin dalam benaknya kalian itu kok masih tidak bisa di starter juga. Oke, nah coba kalian. Oke, ini masuk dulu ke sini. Sama seperti tadi. Nah, ini terkoneksinya ke aki ya, yang merah strip kuning. Coba kita tes pakai test pen. Oke, nyambung ya. Kalau tidak nyambung, coba dari sini sambung pakai kabel langsung saja ke aki. Nah, ke sini sambung ya, pakai kabel langsung sambung ke merah strip kuning ini di jumper ya, seperti itu. Oke, nah. Oke, support ya sampai di sini. Ini barusan nyala ya, setelah kontak di on kan masih nyala. Tapi masih tidak bisa starter, alias motornya tidak mau apa hidup ya, tidak mau jala hidup mesinnya. Oke, langkah berikutnya adalah coba pada bagian soket ini kalian cek. Nah, ternyata kejadian seperti itu terjadi juga pada motor ini. Nih, ini dia gosong ya. Oke, pertama itu, dan kesininya pun ke soket ECU-nya ini ikut gosong. Nah, caranya bagaimana membersihkan ini? Oke, saya bukakan dulu seperti ini. Nah, dicungkil ya. Kalau ini terlalu kecil. Oke, lanjut ya. Nah, saya pakai jari-jari. Nah, kita masukkan saja ke sini, maka dia akan terbuka. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Karena di sini menumpuk karat karena ada percikan api, maka saya akalin dengan di amplas. Nah, amplasnya kira-kira sebesar inilah. Ini terlalu gede ya. Oke. Lalu cari atau pakai obeng min yang kecil seperti ini, lalu dilipat bagi dua, atau kalian punya cara sendiri silahkan ya. Nah, caranya saya masuk ke sini dan digosok-gosok seperti ini, dan ini memerlukan kesabaran. Ini
ini betul-betul memerlukan kesabaran ya, membersihkan sisa-sisa kerak ya atau sisa-sisa karat di sini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu setelah itu saya masukkan lagi ini jari-jari tadi. Nah, ke tengah-tengah ini. Maka dia akan, nah, seperti ini. Dua-duanya akan bareng ya. Oke, tekan. Oke. Nih. Dia masuk lagi ke semula. Tapi sebetulnya ini terbakar ya. Harusnya seperti ini nih. Seperti yang dua ini harusnya. Tapi ini sudah kebakar. Terus pada bagian ECU-nya, maka otomatis pada bagian ECU ini nih. Ya. Akan ada bekas percikan api di sini dan menimbulkan karat. Dan itu sangat mengganggu ke arus ya. Nah, ini. Maka ini dibersihkan sama seperti tadi. Saya pakai amplas. Caranya seperti tadi ya. Nih. Sama. Oke. Dan hanya memerlukan kesabaran saja untuk membersihkan ini. Gosok-gosok saja seperti ini sampai bersih. Oke. Kalau ini sudah bersih, saya tadi bersihkan. Oke, dan sekarang tinggal masukkan lagi. Oke, pasang saja. Nah, yang ini juga pasang. Terus yang atasnya juga pasang. Oke, sudah terpasang semuanya. Oke, sudah. Pada bagian ini sudah bersih semua. Oke, jangan lupa ini dibuka, dibersihkan juga, disemprot ya. Pakai ke apa? Kompresor kalau ada. Kalau nggak ada ya Pak, dipakai apa sebisa mungkin ya. Bersihkan juga. Terus soket-soketnya dibuka penting ya, dibersihkan. Coba starter. Tadi selang kabel pada switch standar 1 yang di jumper itu jangan dulu dibuka. Terus coba starter. Nah, kalau masih belum bisa di starter, penyebabnya di mana? Mungkin ke sana pertanyaannya. Oke, sementara ini sudah dibersihkan meskipun kebakar ya pada soket ini. Oke, lanjut. Dan ternyata kejadiannya motor ini sama ya. Tidak bisa di starter mungkin meskipun sudah dibersihkan semuanya. Coba cek pada bagian sambungan soket di sini. Yang tadi atas ada yang gosong. Coba kita yang di sini. Dan ini terjadi pada motor ini. Oke, saya berbagi kisah saja ya di sini supaya apa? Bisa diselesaikan ya. Nah, ternyata pada sambungan yang di bawah ini pun ikut gosong. Oke. Kalau yang pada ECU sini, itu yang gosongnya nih, yang merah strip biru ya, nih, yang gosongnya. Sementara pada bagian soketnya yang bawah, yang gosongnya adalah merah strip kuning. Nih, gosong ya. Dan praktik untuk membersihkannya pun sama seperti pada bagian ECU ini. Sama ya, untuk membersihkan soket atau terminalnya. Nah, bahkan ini sudah parah ya. Termasuk yang di sininya juga dibersihkan pakai amplas sama seperti tadi. Nah, setelah bersih sebaiknya ini kalau mau apa, kalau ada
dana lebih ya. Kalau punya modal sebaiknya diganti. Nah, untuk ganti kabel ini sepertinya ada yang ada jualan juga nih. Soalnya ini pendek dari sini ke sini ya, ke ECU. Kalau untuk kabel yang bawah, kalau ini ya dari CKP. Ya. Berarti ini harus ganti CKP. Tapi itu terlalu mahal, lebih baik untuk yang ini coba cari deh di apa? Di online ya, online shop. Yang jualan soketnya saja. Ininya saja nih, yang coklatnya saja. Oke. Dan kita coba sekarang pasang ya. Jangan kebalik ini. Pasang ini. Oke, sudah terpasang. Dan nanti ini kalau sudah seperti ini dibungkus pakai isolasi. Ya. Meskipun ya namanya juga ya dibungkus pakai isolasi. Menurut saya atau menurut kalian itu sudah aman ya. Air tidak bakalan masuk. Menurut saya. Tapi kenyataannya air pasti masuk. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk melindungi ini dari percikan air. Oke. Sekarang kita coba starter ya. Jadi kesimpulannya, pertama tadi dari switch samping ya, switch standar 1, lalu di jumper, jangan dulu dilepas jumpernya sampai motor ini benar-benar ya nyala dan ketahuan penyebab permasalahannya atau problemnya, jangan dulu dilepas. Nanti kalau misalkan sudah ketemu permasalahannya, coba jumpernya yang di sini kalian lepas dan hidupkan lagi seperti yang saya hidupkan barusan ya. Dan saya pun melakukan hal yang sama tadi, takutnya ada kabel yang putus pada bagian ini ya. Maklum kalau motor matic tuh banyak hama ya, tikus kadang seperti itu. Kadang-kadang untuk motor Honda seperti ini kabelnya saja seperti ini misalnya ya, kelihatannya nyambung, pas ditarik itu putus. Jadi yang putus tuh bukan putus secara brutal gitu, putus gitu langsung semua, enggak. Kalau Honda kebanyakan biasanya putus tuh pada bagian dalamnya, tembaganya. Nah itu yang saya khawatirkan. Yang kedua, coba cek pada bagian ini ya. Nah terus misalkan masih belum tidak bisa starter, sementara ini semua support. Kabel dari sini, coba jumper ke sini. Berarti permasalahannya ada pada kaki ini. Biasanya ada yang apa ya? Si soketnya itu tidak kena ke kaki relay ini biasanya. Saya tadi lupa menjelaskan ya. Sampai ke situ. Oke. Misalkan udah nyampe sini, udah dijemper ke sini, udah starter, udah jalan, berarti permasalahannya dari relay ini. Nah, coba cabut relaynya, biasanya si terminalnya itu amblas ya ke dalam. Jadi tidak nyangkul apa, tidak nempel ke bagian kaki relaynya. Nah, seperti itu. Jadi seterusnya kalian coba cek pada bagian ini seperti yang saya lakukan tadi. Nah, pada bagian ini juga. Oke. Dan mungkin saya bukan mengajari kalian ya, tapi setidaknya saya berbagilah ya. Dan alhamdulillah ini terselesaikan. Dan sebetulnya ini lemparan ya, lemparan dari
orang lain karena tidak bisa starter juga, udah otak atik sana sini, mungkin ya mohon maaf saja. Setiap orang tuh ada batasnya kemampuannya. Meskipun apa ya, saya juga belum tentu mampu, tapi saya coba-coba cari-cari permasalahannya di mana, dan ternyata permasalahannya ternyata saya cek di sini ini support semua. Saya coba masuk ke sini di tes, pakai test pen juga masuk, dan ternyata permasalahannya ada di sini dan pada bagian ini kosong. Oke. Jangan lupa subscribe dan like-nya di channel YouTube saya, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya, bukan saya mengajari.